Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting tampil berhijab saat rayakan ultah ayah Rosa. Pesonanya picu reaksi Sahir Syik. Pesona Ayu Ting Ting berhijab memicu reaksi Sahir Syik. Ayu Ting Ting tampil tertutup saat umroh bersama keluarga. Keinginan ayah Rozak merayakan ultah di Mekah pun terwujud. Penampilan Ayu Ting Ting dengan balutan hijab sontak mencuri perhatian publik, satu di antaranya ialah Sahir Syik. Hal itu tampak dalam unggahan terbaru Ayu Ting Ting di akun Instagram miliknya @ayutingting92. Saat itu, Ayu Ting Ting pun memberikan kejutan manis untuk ayah Rozak saat mereka menunaikan ibadah umroh. Rupanya, hal ini membuat ayah Rozak kian bahagia. Penyebabnya, hal tersebut sudah diimpikan suami Umi Kalsum itu. Meski tak terlihat memberikan ucapan, namun tindakan Sahir adalah memberikan like. Momen ini jarang dilakukan Sahir Syik setelah beristri. Kini, Sahir ikut memberikan like pada postingan Ayu Ting Ting itu. Ayu Ting Ting mengatakan bahwa merayakan ulang tahun di Tanah Suci merupakan impian ayah Rozak sejak lama. Alhamdulillah terwujud, ayah pengen milad di Mekah setelah nunggu beberapa tahun, ungkapnya. Kejutan yang diberikan Ayu Ting Ting tak lain adalah perayaan ulang tahun sang ayah. Pria bernama Abdul Razak itu merayakan ulang tahunnya di Mekah bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah umroh mereka. Postingan Ayu juga disertai dengan foto ayah Rozak bersama cucunya tercinta Bilqis Humairah Razak. Ekspresi ayah Rozak tampak semeringah dikelilingi oleh keluarga tercinta. Terlebih lagi, melihat anak dan cucunya yang mengenakan berhijab. Menariknya, postingan itu juga mendapatkan respon dari sejumlah artis termasuk mantan kekasih Ayu Ting Ting, Sahir Syik. Ayu Ting Ting mengaku sangat senang bisa mewujudkan hal yang telah menjadi impian ayahnya sejak lama. Selamat ulang tahun ayah tersayang yang selalu ramah sama semua orang, ungkap Ayu Ting Ting. Ucapan selamat ini disampaikan oleh Ayu melalui akun Instagram @ayutingting92. Ayu berpose bersama sang ayah. Terlihat perayaan ulang tahun itu berlokasi di sebuah gedung pencakar langit di kota Mekah. Sementara sejumlah sahabat juga memberikan doa untuk ayah Ozak mulai dari Ruben Onsu, Andika Pratama hingga Wendy Jagur. @ruben_onsu, selamat ulang tahun ayah sayang, panjang umur, sehat selalu. @wendy_jagur, selamat ulang tahun ayah Ozak, sehat dan ramai. @andika_pratama, met ultah ayah, semoga sehat panjang umur. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan